Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Awalan hayana syukurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan bi hanastati an nangzuru hadza video di hadir channel Al-Mubarak. Sanian salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi qad hamalana min azlumati ila nur. Kadzalika ila siratal mustaqim. Salisan asykuru syukran ilaikum allazi qad subscribe, like, share, comment channel Bro Amen and video Bro Amen. I love you guys. Thank you. Oke, jadi sekian lama gue udah nge-vlog ya, karena ada kesibukan. Dan Mbak Yesinya juga ada kesibukan sebagai mahasiswa semester 6. Dan gue juga mahasiswa semester 6. So ya, beberapa minggu ini kita berdua vakum. Terutama gue, benar-benar vakum karena gue fokus banget ke kegiatan PKL. Jadi malam ini kita tuh mau ngapain nih ceritanya, Bi? Kita orang bakalan pede-pedean pakai jaket ojol. Dari semua tahu kemana? Ke mall dong. Dan mallnya itu nggak main-main. Mall terbesar di Bandar Lampung. Terbesar di Bandar Lampung. Wow. Bayangin aja coba. Kita orang aja di jalan aja udah menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau di mall. Jadi gua di sini gua pakai jaket Grab. Ya, Mbak Yesinya menggunakan jaket Gojek. Jujur nih ya, jujur. Malu. Gimana gitu, kurang pede. Aduh, tapi jangan malu ya, nggak apa-apa ya, harus pede. Harus pede dong. Tuh yang kayak gini nih kan udah mainstream yang kayak gini nih. Kan biasa aja gitu ya. Iya. Kan? Makanya Bro Amen tuh menyajikan hal-hal yang anti mainstream. Ngedit pakai jaket ojol. Iya, kita ngedit kan pinggir jalan ya. Jadi kalau orang pakai jaket branded. Iya, branded, belinya di store-store terkenal, walaupun KW juga ya mereknya keterkena. Kebeladaya, kita coba pakai jaket ojol. Yoi. So thank you banget bagi kalian yang selalu support kita orang berdua, yang selalu thank nanyain you. Ya, terima kasih. Yoi. Jangan lupa ya follow Instagram kita orang, karena di situ kita bakal ngadain beberapa kayak semacam, kalau misalnya nih dalam waktu dekat ini tuh apresiasi dari teman-teman tuh makin bludak. Wuh, kita berdua mau bakal giveaway nih. Giveaway apa nih, Bi? Kira-kira giveaway apa ya? Giveaway jengkol. By the way, gue barusan ngeliat jengkol di atas motornya Yesi. Jadi ada satu karung. Mau nggak kalian? Dapat oleh-oleh loh. Kalau mau komen di bawah ya, jengkol loh, jengkol. Kapan lagi lo dapat jengkol ya? Gratis. Gratis tuh. Itu giveaway jengkol. Sampai sana busuk ya, bulat semua. Oke. Memasuki lobi. Nabda ubil basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya, okay. mulai dilihatin ya, mulai ketawa-ketawa. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baru di parkiran. Baru di parkiran. Wait, mamain, baru di parkiran kita, coy. Sabar, slow. Ya, baru di parkiran ya. Terima kasih. Apa kabar nanti kalau di Gak kebayang. Slowly. Gak tau taruh mana muka gue, ya Allah. Thank. Udah ya, terima kasih. Ya, senyum aja. Demi challenge kan tuh kalian nih guys. Bro Amen dan Mbak Yesi berkorban banget nih, boy. Gila lu, totalitas banget. Oke, kita sampai. Oke, kita langsung antara next. Antara senang, deg-degan. Kita langsung next ini ya. Kita langsung next ke mall ya. Cep. Bagaimana pasarannya? Aku ngerasa kayak biasa aja. Kenal ya? Gak pernah lihat loh, di mana ya? Banyak kan orang yang kamu kenal. Oke, jadi ini udah jam 9, setengah 9 kita mau nonton. Kita mau nonton demo. So, ini kita udah nyampe di mall, udah adem. Tadi nyeting kamera tuh lama banget ya. Kamu keringetan gak? Bukan keringetan karena jaketnya, deg-degan. Karena apa? Gue deg-degan. Sebenernya biasa aja. Karena emang di sini tuh, mall ini tuh biasanya banyak yang ngeprank-ngeprank. Kata
mas-mas yang ada di bawah tadi. Luas banget cuy di sini. Keren. Ini bisa perhatian cuy. Itulah tujuan. Jadi aku sedekah. Itu tujuan Dome. Bioskopnya di mana sih? Di atas. Oh ini. Oh ini ya? Iya. Oh itu. Ini itu bioskopnya. Iya, ini ya. Aku baru tahu. Ini yang sudah lama ya. Ada film apa itu? Kita lihat dari atas. Euro Sableng, Big Brother, Mel 2, Siberia, Siberia. Ya, filmnya cu, nggak kelihatan sih kayaknya. Kok Denun belum ada? Denun belum ada guys. Apain dong? Ini jam berapa nih? 21.00 Udah lah, udah terlanjur ya? Iya. Kita patin dulu. Oke, jadi udah mau masukin bioskop, jadi kita patin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdua bersamamu mengajarkanku arti apa artinya kepedean. Gak tahu malu. Ya, ini adalah profesi kami berdua sekarang sebagai ojol. Rencana mau nonton The Nun yang horor gitu. Itu belum rilis. Jadi nonton apa kita tadi? Nonton apa? Wiro Sableng. Wiro Sableng. Habis ini kita nambah gendeng kayak. Lihat ya. Ini. Keren ya. Mau naik itu enggak? Oh itu tuh Adidas. Kamu ngojol 2 tahun dulu, nabung, baru dapat Adidas. Iya ya, gitu ya? Iyalah. Wow, Adidas bro. Kapan gue bisa beli Sports barang Star se-branded itu? Kompas. Itu tuh di sana tuh, di sana tuh. Ini loh, lip. Bukan lip, lip. Ah? Sepatu. Ya Allah, oh. Itu brand lip. Oh. Oh. Innalillah. Duduk sini yuk, boleh gak sih duduk sini? Oke. So seru kali naik itu sih. Naik apa? Mending main yang di belakang kita ya. Main rumah. Hah? Rumah istana balon. Ih, KB. Masa kecil kurang bahagia. Aku bahagia ya. Tapi aku sekarang bahagia karena ada kamu. Wih, ini kamu di mana? Di sini. aku di sini. Tapi hati kamu, aku di sini. Iya, dia udah pinter gombal sih sekarang. Kan kamu yang ngajarin. Kandidasnya? Boleh nggak ya? Masuk doang. Yuk lihat aja dulu. Lihat aja dulu. Ya, siapa tahu bisa kebeli. Keren nih. Premium tuh coy. Gila nih. 1.700.000. Oh my god. Itu aku. Nih. Itu aku ngojol 3 tahun. Ngojol 3 tahun. Ada Yeezy enggak di sini ya? Kan model-model kayak gitu kan? Suka banget aku. Iya enggak sih? Model-model kayak gitu kan? Kece banget lagi. Widih. Aku cuma bisa ngeliatinnya doang lah. Jangan, gak usah. Kamu pakai celana jepit aja. Nanti banyak yang naksir. Lagi ya, sepatu gue ini tuh harganya 50.000 doang. Mau beli Adidas. 1.700.000. Mau tau gak biar cepet apa? Itu buka kios. Mau tau gak cepet, biar cepet beli. Apa? Epe. Jual ginjal. Iya, jual ginjal. Dapat okay. R6. Fine. Dapat sepatu. Dapat R6 ya. Kalau enggak gini aja. Ginjal kamu bisa tumbuh enggak? Ditenakin. Kira ayam. Ditenak. Kaya dunia ini. Siapa tahu bisa gitu kan. Kita buka ternak ginjal. Ginjal apa? Cuma bisa memperhatikan. Udah sih, udah seneng kan? Apa? Udah seneng kan ngeliatinnya aja? Ngeliatnya doang aja udah seneng. Ya udahlah. Udahlah. Mau ngeliat itu enggak? Ngeliat doang. Udah, Bes. Yuk. Apa? Udah mau mulai kali. Nyantai lah.
Oke guys, aku ulang tahun tanggal 21 November. Silakan yang mau kirim kado boleh. Ngode anjir. Aku sukanya Doraemon. Kalau yang mau ngadoin villa lebih bagus. Oh, ini ya, mau kado ini ya? Doraemon. Doraemon. Kamu mau kado apa? Wih. Widih, gusek lo ya. Lihat ya, kalau nggak dikabulin berarti dia ingat janji dan dosa. Mau dikadoin sini. Apa? Mau kado apa? Aku mau dikadoin sepatu villa. Mukanya langsung. Bayangin guys, sepatu villa kalau yang KW mah enak. Ini yang ori. Ori ini berapa itu? 2,4 ya? Parah. 4. Ini, tapi ini. Sih aku nggak maksa. Apa? Tapi sih nggak maksa, cuma berharap. Cuma berharap. Wede, berharap doang. Berharap tapi maksa coy. Kalau Mbak Yesi itu ngomong doang, cuma dalam pertingkah lakunya akhir-akhir ini tuh kayak gimana ya, ngode gitu, ngode tiap hari. Enggak, ya Allah. Sebagai cowok, lo kalau misalnya nggak peka di kodenya itu luar biasa. Gua sebagai cowok tuh peka, jadi tekanan batin gitu loh. Selama itu belum terpenuhi, apa lagi? Maaf ya. jangan lari, jangan kebut. Udah seneng aku gitu udah, aja. Udah gitu doang aja seneng ya? Gak bisa naik kereta, pegangin aja dari belakang. aduh. Kita mah gini-gini doang ya Allah. Cuman modal apa sih kita ini? Modal parkir doang, parah. 2.000. Modal 2.000. Nonton aja, cuman nonton dari tirainya itu enggak duduk kita orang. Nebeng doang sama orang yang nonton. Nah, kita masuk TV. Kok kita masuk TV? Kita masuk TV. Kita masuk TV. Ada handycam, ada handycam. Yuk. Hai. Dadah. Sini ya. Dadah. Wow. iBox, gue cuma bisa ngeliatin tokonya, gue belum bisa beli. Apple. Jalan-jalan di mall ini, ngeliatin barang, itu salah satu motivasi. Iya. Buat motivasi diri, biar kerjanya lebih giat lagi. Bener banget. Jadi untuk kalian yang gimana ya istilahnya, emang belum punya nih, jangan terlalu memaksakan lah. Lihat kondisi saat ini, jangan kayak lo nggak cukup gitu. Tapi demi tren, demi strata, demi apa ya, demi dianggap oh lo tuh punya, lo harus memaksakan memiliki suatu barang itu nggak bagus. Sesuaikan dengan kemampuan. Kayak gue nih ya, gue tuh nggak mampu lah beli produk-produk yang branded. Ya gue beli yang produk lokal tapi bukan KW juga ya, ya yang biasa gitu loh. So ini adalah terakhirnya, ini kita mau nonton, udah mau jam 9. Terima kasih banget kalian udah nonton. Ya gitu aja sih perjalanan kita di mall ini ya. Gitu-gitu doang karena udah sepi. Dan ini malam, ada yang mau disampaikan? Jangan lupa kadonya. Waduh. Oke, terima kasih banget untuk Mall Bumi Kedaton ya, yang sudah mempermulus vlog kita malam ini. Oke, jadi gitu aja. Thank you yang udah subscribe, like, share, dan komen video-video gua. Dan thank you banget kalian yang udah selalu mensupport kami berdua. Jangan lupa follow Instagram aku @yesiliansar. Aku enggak. Ah, iya. Instagram bro, amen. Oke. Oke, see you. Bye.